Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya HRS ya, bersama gua Hari. Salam sejahtera dan salam buat semua agama dimanapun berada. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini gua kedatangan baru lagi nih yang lagi viral-viralnya nih di per-RTS-an ya, di akhir tahun ini ya, sekarang Desember mau Nataru ya, Natal dan tahun baru. Dan untuk modnya nih ya, mod Kinolohan by Mas Yudhistira Baskoro ya, dan untuk statusnya di sini free. Langsung saja kita cek di trailernya ya, kita lihat untuk modifannya seperti apa, untuk aksesorisnya juga, dan ini sangat-sangat mantap banget ya. Yuk langsung saja kita gaskeun ke trailernya. Untuk modnya di sini berjalan di versi 136 sampai 149 ya. Nah, ini untuk modnya Hino 500 seri. Oke, kita customis langsung ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kita mulai dari kabin. Nah, di sini ada beberapa kabin ya. Kita pakai yang ini nih. Kemudian di sini ada 4x2 AT, 4x2 long ya, 6x2 nih, 6x4, 6x4 long. Oke, kita pakai yang 6x4 longnya aja nih. Kemudian di sini ada engine-nya, ada 4 pilihan ya. Bisa kita pakai yang ini. Kemudian di sini transmisinya ada 5 ya, kita pakai yang 6 aja nih, ini aja lah. Kemudian interiornya ada 4 pilihan nih, coba satu-satu. Ini yang standar. Nah, ini standar Euro New, ini berarti sama ini ya bedanya. Oh, dari ini bedanya ya, spedo. Kita pakai yang ini ya. Langsung kita ke aksesorisnya dulu ya. Nah, kita mulai dari sini nih. Kita mulai dari bumper ya. Mana ini bumpernya? Nah, ini front bumper. Kita coba satu-satu, guys. Nah, ini ada dari mulai standarnya ya. Nah, ini ada banyak pilihan untuk bumper-bumpernya nih. Kita coba pakai yang ini nih. Nah, kita coba pakai yang ini aja. Oke, kemudian front. Oh, ini ya. Gampang ini, nanti aja. Ini apanya nih? Step. Nah, stepnya ini. Terus ini lampu. Lampu itu udah kayak gitu. Oh, ini pengaman. Gak usah pakai. Nomor plat polisi. Oke, wih mantap ini platnya ya.
kita warna hitam aja nih. Nah gitu. Coba ininya apa? Ya warna putih. Terus ini side udah. Ini apa? Oh ini font standar nih, standar new. Nah, oke kita yang ini nih ya. Nah, saya lebih suka yang ini penampilannya. Terus ini apa? Fine plastik. Oh ini udah. Is kaca. Hitam aja lah. Kemudian ini strobo. Strobonya apa ini? Nah, ini kayak gini strobonya. Ini di interior ya, dashboard ini. Nanti di dalam aja. Terus ini apa? Gorden. Terus ini apa? Sunvisor topi. Mahkota. Ah, mahkotanya. Kemudian di sini ada aksesoris pintu. Oke, kaca samping kiri ini udah. Handle udah. Bak ini ada bak ya. Fender. Kita kasih warna putih-putih. Kemudian di sini ada bak. Kita baknya pakai apa ya? Ada bak satu, ini bak satu bak terbuka nih, bak terbuka. Kemudian ada box. Ada box, masih box juga ini, box, box lagi nih. Terus di sini ada drop seat. Nah, ini bak pendek terbuka, drop seat crane. Flatbed. Flatbed container. Tangkai. Nah ini ada segitu ya untuk itunya. Oke, coba kita kasih ininya. Ah ini cakep ini. Cakep ini, cakep lah udah ini. Kemudian ini apa? Pengaman, oke pengamannya. Oke, yang ini aja. Kemudian ininya warna putih saja. Terus apa lagi? Ini belakang ya. Plat nomornya samain sama di depan. Oke, kita pakai yang ini untuk dalamnya nih. Nah, untuk dalamnya. Kita kasih menggantung-gantung. SpongeBob, SpongeBob nih. Patrick's.
Ini dashboard AC. Kemudian ini kamera mundur. Ah, ini udah kamera mundur nih. Nah, ini. Oke, itu udah. Kemudian ini ada steeringnya, ada satu pilihannya. Topi ini udah pakai. Ini kaca udah. Oke, segitu aja ya. Kemudian ini untuk bannya ya. Bannya kita pakai yang sel yang dari Mopar ya, biar agak bagus, tambah cakep nih. Kita pakai yang chrome. Ini Gojer barusan, Gojer. Kita pakai yang chrome lagi ininya. Ini aja lah. Terus ini satu lagi. Oke. Nah, ini penampakannya seperti ini, guys ya. Ini ada beberapa pilihan ya. Di sini gua pakai yang ini aja. Nah, di sini gua pakai yang ini aja. Oke, langsung aja kita beli ya. Kita beli untuk ininya. Wuh, cakep. Nah, kita warna ini aja lah. Bagus juga ini. Hehe. Yuk kita konfir dan kita purkes. Mana ini? Ini. Yuk, truk manager. Oke, guys, inilah penampakannya si Hino Lohan yang tampan ganteng. Nah, mantap ininya juga. Kita kasih ceper, kita kasih lagi ceper lagi. Sampai di sini dulu ya. Silakan buat teman-teman yang mau bikin untuk modnya, yang kena lagi aturannya di perancasan ya, silakan bisa dicek aja linknya di deskripsi ya. Mungkin ini juga masih ada aksesoris-aksesoris yang lain yang belum terpasang ya. Silakan teman-teman aja yang berkreasi sendiri ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silakan yang belum subscribe, silahkan di klik aja subscribe di bawah ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.